apa dasar kau melarang saya preskon di sini? Gini bang, tadi kan saya mau tanya dasar kau apa? Mana ini punya kau enggak ini? Dari mana? Saya setiap hari ngopi di sini. Saya tanya kopi bang. Oke. Terus? Saya sudah bicara kopi dulu. Oh mana suratnya? Sudah saya telepon. Suratnya mana? Suratnya mana? Jadi kita penyimpanan. Nah, suratnya mana? Nanti kita hari mana kita bawa. Yang kau baca baca saya. Ayo, ayo. Konferensi gitu bang. Ayo, masuk. Kalau nggak ada, bukan. Kalau orangnya di sini bukan saya. Rekam nih, foto kalian. Iya, iya boleh bang. Kau jangan sok jago sama saya. Bukan sok jago bang. Udah, kau jangan marah saya. Kau belum kenal saya, ya? Hati-hati kau. Rekam. Kau saya suruh pergi sana. Rekam nih. Siapa namanya? Tata deh. Namanya siapa? Siapa nama kau? Nama kau siapa? Erik, catat nomor telepon kau berapa? Saya. Kau dari mana? Saya tiap hari di sini. Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya preskon di sini? Gini bang, tadi kan saya mau tanya, dasar kau apa? Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? Mana yang punya ini? Udah, kau pinggir sana. Kau pikir negara ini bisa kau, eh? Saya proses hukum kau nanti. Udah, biarin. Mau apa dia? Oke, siap. Ya? Catat namanya? Siap. Kau belum kenal kita, siapa kau pikir? Siap. Belum kenal kau sama saya ya? Ayo sini. Mika. Ya, Mika sini Aspri saya rumah. Catat tuh ya. Saya minta polisi tangkap itu. Belum tahu dia kita siapa. Pak Gusti mana? Sini. Gusti. Hotel aja kita bisa datang. Kau siapa kau lantai saya sini? Orang. Taruhnya di mana? Kecuali rumah ini bukan rumah, ini kedai. Enak aja kau. Catat tuh, saya mau lapor tuh. Ambil tindakan hukum. Lihat mobil itu, jangan ada yang tergores tuh. Tergores sedikit aja saya ambil tindakan hukum. Gusti mana lapor? Aman dah. Coba saya ya.